Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 17 Desember 2023. Kita akan bergembira melihat wajah-Nya. Kisah Para Rasul 2:28 berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Surga menyaksikan tingkat kesempurnaan yang tinggi dan suci yang pernah ada di sana. Setiap jiwa dipenuhi dengan kasih, setiap wajah berseri-seri dengan sukacita, musik yang mempesona dalam alunan merdu diangkat untuk menghormati Allah dan Anak Domba, dan aliran cahaya yang tak henti-hentinya mengalir ke atas orang-orang kudus dari wajah Dia yang duduk di atas takhta dan dari Anak Domba. Menyadari bahwa masih ada sukacita yang lebih tinggi dan lebih besar untuk dialami, karena semakin mereka menerima kenikmatan Tuhan, semakin layak mereka untuk naik lebih tinggi dalam sukacita abadi, dan dengan demikian terus menerima persediaan baru dan lebih besar dari sumber kemuliaan dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya dan tak terkatakan. Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 226-227. Surga adalah suatu tempat yang indah. Saya rindu berada di sana dan memandang Yesus saya yang indah itu. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 78. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Kiranya berkat firman Tuhan dapat menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang telah Engkau berikan, biarlah itu dapat menguatkan iman kami untuk lebih setia kepada-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini, Bapa, dan kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.